banget ini. Ya, kemarin kamu lagi mau beli loh sayang. Iya kan? Emang Allah tuh tahu aja ya rezeki anak. Happy birthday Ibu Bos. Terima kasih. Subhanallah kadonya. Masya Allah banget ini. Kacau dah. Suami luar biasa. Atta Halilintar merayakan ulang tahun Aurel Hermansyah di tahun pertama jadi istrinya. Kali ini, kado dari Atta Halilintar untuk sang istri Aurel nampak menjadi sorotan karena Atta Halilintar memberikan hadiah mewah BMW seri 7 di ulang tahun Aurel Hermansyah. Para sahabat pun mengucapkan selamat ulang tahun kepada Aurel Hermansyah di sosial media karena Aurel tak mengadakan pesta dan tak bisa mengundang siapapun di tengah pandemi ini. Namun, Aurel pun mendapat kado-kado dari para sahabat yang dikirim langsung ke rumahnya, kado-kado mewah dari teman-temannya. Guys, nih, sebelum kita mau ada makan-makan di rumah, kita mau swab antigen dulu ya, sama sos medical. Ya. Antigen, bismillah. Satu lagi. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Ada keluarga Anang Hermansyah yang datang ke rumah Aurel. Tes swab dulu untuk mengingat semuanya sehat. Aurel Hermansyah bahagia karena keluarganya bisa datang ke ulang tahun Aurel yang hanya disekadakan di rumah dan hanya untuk keluarga inti terdekat saja. Ada yang berbeda di ulang tahun Aurel, tak hanya diberikan kado mewah oleh sang suami Atta Halilintar, namun cara pegang Atta Halilintar memerut pelut Aurel. Banyak netizen yang menyebutkan kalau kini Aurel hamil lagi, namun Atta Halilintar dengan Aurel menyembunyikannya, ingin kesehatan Aurel nomor satu. Punch again, happy birthday. Thank you. Seneng gak? Seneng banget hari ini. Alhamdulillah. Bersyukur. Sangat. Terima kasih ini. Ya guys, happy birthday, happy birthday. Terus lagi jalan. Happy birthday. Hey Kepoans, click here to subscribe. Click here for our most popular video, and click here for something just for you.